datangnya dari Muhammad Asmuni dari Singapura nih Ustaz ya. Masya Allah dari Singapura. Boleh tak Habib kongsikan amalan-amalan dan nasihat-nasihat nih katanya Habib buat ibu saya agar ibu saya dapat amalan untuk melembutkan hati anak-anaknya katanya Habib. Syukron ya Habib atas pengongsian ilmu-ilmunya katanya Habib. Amalan-amalan dan nasihat-nasihat buat ibu ayah agar ibu ayah dapat amalkan untuk melembutkan hati anak-anaknya. Ini amalan untuk ayah dan ibu. Nah, ahlan wa sahlan akhirnya dari Singapura ya, enggak disebutkan namanya Muhammad. Muhammad Asmuni. Memang ma fil aba fil abna. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan yang ada pada sifat orang tua itu akan mengalir, akan diwarisi oleh si anak. Maka kelembutan hati orang tua akan menjadikan hati anak itu lembut. Di samping doa dan tunjukkan kepada anak bahwa kita beribadah di rumah, di depan mereka, muamalah ya antara orang tua dan anak itu sangat penting sekali. Suara, cara bicara, cara ketika si anak itu melakukan kesalahan, cara menegur, itu mempengaruhi di dalam kejiwaan si anak. Kemudian mungkin dibuat waktu untuk bermain dengan anak. Anak itu perlu belajar karena waktu-waktu emas, tapi juga dia perlu bermain, perlu diajak jalan-jalan, sehingga balance gitu antara semangat perintah belajar, ajakan ibadah, diajak ibadah itu jangan disuruh, diajak. Ketika dia masih kecil itu diajak, diajak sholat jamaah, diajak diperlihatkan kita baca Quran kamu, tapi juga diajak juga bermain, diajak juga keluar rekreasi, supaya jiwa si anak, jiwa mainnya, jiwa senang-senangnya itu juga tercukupi. Setelah itu semua doa ya, doa kepada untuk anak. Rabbi habliya rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ini doa-doa yang diambil dari Al-Qur'anul Karim untuk kita mendoakan anak-anak kita, khususnya ketika kita sujud, ketika kita qiyamul lail, karena tidak ada yang lebih indah seperti mempunyai anak yang saleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajallahunna najabatul auladi. Nikmat Allah kepada hamba itu banyak sekali, tapi yang paling hebat ketika dikaruniai anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas. Masya Allah, subhanallah, langkah indahnya hal itu. Dan semua orang tua menginginkan anaknya lebih afdal dari dia. Semua orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan mereka qurratul ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Buah mata kebanggaan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan jaga dari pergaulan. Semua usaha kita tadi, semua usaha kita tadi bisa gagal total dengan salah berteman. Ketika anak kita salah berteman, gagal semua usaha kita. Maka ini perhatikan, jangan sampai mereka salah berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Mahdar, Adim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awabin pada hari Jumat ini, tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan. Dan insya Allah, sebentar lagi proses
finishing, dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses merdeka. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 atau yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ila Allah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula al-awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.